dan tentunya si mesinnya. Ini dia. Halo, assalamualaikum pemirsa YouTube. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rania Kop, channel yang berbagi, yang penting bermanfaat lah. Kan gitu. Ya, kali ini kita akan review pemotong rambut ataupun namanya clipper portable. Clipper itu apa ya, guys? Oh, clipper itu pemotong rambut seperti itu, yang jenisnya mesin. Tapi kalau ini jenisnya portable gitu kan. Ini paketnya. Dan akan kita buka. Ya, ini dia. Kemei KM1419. Model KM1419/1419. Oh, dia bisa dibuka ya. Ada jenis opsi dan charger. Ah, ini dia modelnya. Ini ada untuk jenggot, untuk hidung, dan untuk yang lain, rambut mungkin. Long lasting power katanya. Oke, kita buka. Seperti apa? Ya, kosong. Nah, kita letak aja di sana. Ya, ini dia. Buku manual. Electric recharge hair clipper. Bisa dicopot. Kiri kanan. Maju mundur. Oke, guys. Ini dia, kita mendapatkan untuk pencabut jenggot. Pencukur jenggot atau jambang. Ini untuk pencukur hidung, khusus hidung. Dan ini dia oilnya. Dan kita mendapatkan colokan chargernya. Dan kita mendapatkan juga kuasnya. Dan ini 3 mm 1, 12 mm 1, 9 mm 1, dan terakhir 8 mm 1. Dan tentunya si mesinnya. Ini dia. Kamei KM1419. Tombol on off, dan ini LED jika hidup di charge. Hidup jika di charge. Dengar guys. Ini dia. Lumayan halus. Dan di sini ada 50 dan per atau 60 GHz di 3 power. Made in China. Ini bisa dibuka. Yang kemarin saya nge-review KM809A, baterainya nggak bisa dibuka ya, guys, karena udah dibaut semua dan di segel, nggak bisa dibuka karena kalau dibuka nanti habis apanya, garansinya, garansi beberapa hari kalau rusak kan gitu. Jadi nggak bisa dibuka, guys. Kalau ini A2 atau A2 di 1,2 dan bisa juga masuk 1,5 yang biasa untuk baterai jam. Kita pasang. Ya, ini gunanya untuk motong rambut atau jambang atau yang sepertinya kumis ya. Dan kalau untuk kita menggantinya lagi di khusus untuk kumis atau jenggot, kita tinggal buka begini. Track tanggal, guys. Ya kalau hidup nih kayak gini ya, guys. Nah, itu yang berputar, guys. Ini dinamo, nih di sini. Jadi ini cukup awet. Ya awet lah. Karena enggak bergesekan kan. Hanya saja kita enggak tahu dinamo atau brushless bukan, motor-motor yang digunakan ini jenisnya brushed atau brushless. Brushed atau brushless? Gak tahu lah kita. Ini cara masangnya.
Ya, masangkannya seperti itu dan tinggal ditekan dan ini. Nah, untuk jenggot. Dan begitu juga untuk bulu hidung. Dan ini untuk bulu hidung tinggal diganti dan diceklek aja. Kalau saya seringnya pakai ini aja ya kan. Dan kita pasang kembali. Seperti itu. Dan seperti apa jika kita motongkan ke rambutnya? Mari kita langsung ke lapangan. Oke, kita tes pada rambut anak saya. Mereng gini. Wow, fantastis. Tajam ternyata pemirsa. Nah, ini hasilnya ya. Kalau kita motong lambat. Gini nih, gini deh. Nah, ini kalau memotong lambat. Sakit. Ada yang terbawa. Oke. Terbawa sama dia nih. Awas deh. Sakit loh. Aduh, sakit. Kok bisa sakit? Sakit. Oke, pemirsa ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya dan memang kemampuannya hanya untuk memotong. Sedikit. Sakit loh, Pak. Enggak. Sakit loh. Dan kita coba di sini. Oke, ini dia. Kemi. Yang jenis baru. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Potongannya kalau untuk jenis ponten ini sekitar ponten 6 karena sesuai dengan harga hanya nggak seberapa ya dan ini untuk rambut anak bisa karena masih halus. Kalau untuk rambut dewasa saya rasa kurang mumpuni, bisa cuma tidak bisa untuk kencang, dia harus pelan diginiin. Harus diginiin dengan pelan. Tadadadadad, pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Kalau rambut anak-anak tadi enggak bisa dia secara kencang, dia harus pelan-pelan juga. Dia bisa dimakannya. Baik. Setelah kita mencobanya tadi langsung memotong rambut, tapi kelemahannya dia tidak bisa dipotong kencang. Kalau kita motongnya harus pelan gitu. Set. Set. Jadi kalau kencang dia nggak bisa, ser, nggak bisa. Karena putaran motornya tidak sekencang KM809 ya, kalau yang saya coba. Jadi atau aplikasinya dengan setara lah tibanya, dengan merek-merek yang di atas dia dan harga yang di atas dia. Kalau ini kan, ini mini, ini sebesar 2 jari. Nah, kalau 3 jari kebesaran jari saya, besar 2 jari. Dan kalau tandingannya kan yang dengan mata yang besar. Jadi juga worth it dah. Yang penting sesuaikan dana dan cara kerjanya. Jangan membeli murah nanti harapannya yang harga ekspektasi gitu kan. Sesuaikan dana dan barangnya. Kalau pengen lebih ya beli merek-merek di atasnya ya kan. Merek Xiaomi, merek Philips itu yang mahal-mahal atau merek Wall jawaranya. Ya, kita akan mencoba ngecasnya seperti apa.
Nah, ini tentunya kita masukin di situ dan kita cas. Oke guys, seperti ini penampakannya, dia di cas, dia akan mengeluarkan lampu gini, LED-nya hidup kalau di cas. Dan bisa hidup nggak ya kalau di cas? Oh, ternyata bisa. Berarti enak. Kalau baterainya lowbat, buru-buru mau dipakai sambil di cas juga bisa dipakai. Oke, pemirsa, itu aja ya review dari saya. Kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yuk, dadah, sampai jumpa lagi di postingan berikutnya.